Jadi sama-sama komponennya mirip ya, jadi nggak ada perbedaan lebih jauh, hanya susunan layoutnya saja lebih besar yang ini dan arahnya memanjang. Jadi seperti ini ya, karena body dia manjang yang satu lebar, jadi seperti ini. Kalau dipanjangin sama-sama seperti ini, dan bedanya hanya yang ini display-nya lebih besar, ada soket beban di sini dan soket solar panel juga ada, dan USB sama ada dua-duanya dan display. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Ya, jadi di depan sudah ada SCC ya, yaitu solar charge control yang berwarna biru dan solar charge control yang berwarna orange. Oke, jadi kali ini ya kita akan bongkar, kita akan lihat komponen di dalamnya kedua SCC ini. Apakah ada perbedaannya di dalam komponen dan lebih bagus atau lebih mantap yang mana di solar charge control ini? Kalau dilihat dari komponen di dalamnya. Ya, langsung kita bongkar untuk SCC yang biru terlebih dahulu ya. Jadi kita langsung cek yang biru, kita buka daleman komponen solar charge control ini. Jadi untuk mengetahui isi daripada dalamannya ya, dan di dalamnya memakai dua MOSFET, ada empat MOSFET ya, lima ya, 1, 2, 3, 4, 5 untuk yang SCC berwarna biru. Oke, langsung kita buka untuk SCC yang berwarna biru terlebih dahulu. Ya, SCC yang warna biru sudah terbuka ya. Dan kita akan bongkar yang berwarna orange ini. Nanti kita akan bandingkan sama-sama di dalam SCC ini apa ada perbedaan atau dalamnya sama atau sistem kerjanya bagaimana, kita bisa simak bersama-sama dan bisa kita ambil analisa juga bersama-sama. Oke, tinggal satu mur lagi ya, hanya ada empat. Dan belakangnya sama dari plat juga untuk pendingin daripada MOSFET. Ya, platnya sama ya. Jadi lempengan untuk pendingin MOSFET-nya. Ya, di sini ya yang berwarna orange ya. Dia punya MOSFET-nya ada 3 ya. Kemungkinan hanya ampernya kecil ini, hanya 20 ampere. Dan yang biru MOSFET-nya ada 5, kira-kira 30 ampere atau 50 ampere. Oke, tinggal satu baut lagi kita buka. Jadi kita akan bandingkan daleman SCC ini yang berwarna orange dan biru, dan kita bisa simpulkan dari hasil bongkar ini ya. Jadi sudah terbuka juga ya, seperti ini SCC nya oke, lebih lanjut kita lihat untuk lebih jelasnya ya.
Ya, jadi SCC atau solar charge controlnya sudah terbuka ya, yang berwarna biru dan berwarna orange. Jadi yang sebelah kiri ini berwarna biru dan yang kanan SCC berwarna orange. Jadi dilihat dari tampilannya, untuk SCC yang berwarna biru ya, dia mempunyai layar LCD-nya lebih kecil ya dan lebih lebar yang berwarna orange. Pertama, LCD untuk display-nya lebih besar ya, yang sebelah kanan. Dan untuk fasilitas USB juga ada ya, sama-sama 2, dan ampernya juga sama, 1 ampere 1 ampere, yaitu ngecas HP tapi tidak fast charging ya, slow charging yang seperti biasa 1 ampere. Dan memiliki sama 3 tombol ya, untuk settingan 3 tombol. Juga dia punya terminal juga sama, bentuknya sama dan ininya juga sama seperti ini. Dilihat dari depan komponennya juga nggak jauh-jauh beda. Ada IC 1, 2, di sini juga ada IC 1, 2. Jadi 2 IC dan sisanya ada kondensator. Dan komponen kecil-kecil lainnya. Hanya beda ada tambahan soket ini ya, soket untuk output beban. Ya, jadi seperti ini kalau kita lihat, bandingkan dia seperti tidak terlalu jauh beda. Oke, langsung kita balik ya, mungkin di baliknya ada perbedaan atau tidak. Dan di sini ya, ada yang besar ini, apa, dia punya SCC yang besar, ada namanya sensor temperatur ya. Jadi ada tambahan sensor temperatur yang hitam ini. Jadi di display ini bisa membaca temperatur di dalam PCB ini jika overhead terlihat di monitor ini. Dan ada ampere juga di LCD ini, sedangkan fasilitas yang biru tidak ada, jadi ada kelebihannya di situ. Dan di baliknya SCC ada, di baliknya display ada IC 2 sama, yang biru juga sama ya, IC monitor untuk display ada 2. Oke, langsung kita balik ya. Jadi kita balik, sama-sama di baliknya ada MOSFET ya. MOSFET-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ini ampernya 50, bisa full 5 MOSFET. Nah, seperti ini yang biru ya. Jadi perbandingan PCB baliknya seperti ini. Mirip, jadi tidak terlalu jauh beda untuk SCC yang berwarna biru. Jadi sama-sama komponennya mirip ya, jadi nggak ada perbedaan lebih jauh, hanya susunan layoutnya saja lebih besar yang ini dan arahnya memanjang. Jadi seperti ini ya, karena body dia manjang, yang satu lebar, jadi seperti ini. Kalau dipanjangin sama-sama seperti ini, dan bedanya hanya yang ini display-nya lebih besar, ada soket beban di sini dan soket solar panel juga ada, dan USB sama ada dua-duanya. Dan display-nya kelebihannya ada temperatur buat kita lihat langsung, juga ada ampere dari solar panel ke
cas aki atau juga ampere dari output beban SCC ini. Jadi perbandingannya hanya seperti ini. Di dalam komponennya mirip-mirip, jadi peletakannya saja yang berbeda. Ada IC 2 buah di sini, ada juga ada coilnya juga ada, dan ada dia punya tombol-tombolnya atau soket tombolnya ya, 3 buah sama, dan terminalnya juga sama persis, hanya LCD yang berbeda, lebih besar yang warna kuning LCD-nya. Ya, jadi sharing atau berbaginya ya sampai di sini untuk membongkar kedua SCC ini. Semoga bermanfaat dan bisa menganalisa isi dalemannya bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.